Setelah menyelesaikan vaksinasi terhadap 39.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK untuk hewan ternak tahap pertama dan kedua, Provinsi Jambi kembali menerima 48.100 dosis vaksin PMK tahap ketiga dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Ahmad Mausul menerangkan, dari 48.100 dosis tersebut, Provinsi Jambi sudah menerima 20.000 dosis, sementara sisanya masih dalam tahap distribusi. Ribuan dosis vaksin PMK tahap ketiga itu akan kembali didistribusikan ke 11 kabupaten kota seprovinsi dengan target distribusi yang ditetapkan dari pemerintah pusat. Untuk 20.000 dosis yang sudah diterima, terlebih dahulu akan didistribusikan ke 3 daerah di Provinsi Jambi. Pertama untuk Merangin dengan alokasi sebanyak 6.800 dosis, kemudian Sarolangun 5.214 dosis, serta Tebo dengan alokasi mencapai 7.600 dosis. Sementara untuk 7 daerah lainnya akan menyusul setelah distribusi vaksin tahap ketiga seluruhnya tiba di Provinsi Jambi. Dan sudah terdistribusi 20.000 dosis itu ke Sarolangun dan ke Bungau dan Merangin. Jadi ini akan berlanjut distribusi vaksin ke kabupaten lainnya, ke 7 kabupaten lainnya. Untuk vaksinasi yang dosis tahap kedua seperti apa? Sudah selesai atau belum? Jadi dosis tahap kedua 35.000 dosis itu sudah kita laksanakan, termasuk di dalamnya 4.900 dosis yang pertama yang di booster yang kedua. Adapun distribusi vaksin PMK tahap ketiga akan fungsikan untuk vaksinasi booster bagi hewan ternak yang sudah mendapatkan vaksin pertama pada distribusi vaksin tahap kedua. Sementara sisanya akan digunakan untuk vaksinasi target sasaran baru. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.